Peternak telur di Kendal, Jawa Tengah mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang memborong produk telur milik peternak. Meski demikian, para peternak berharap pemerintah mengambil kebijakan jangka panjang yang lebih pro peternak telur skala kecil. Salah satu peternak telur yang masih bertahan di Kabupaten Kendal adalah peternak telur milik Mas Turdarori yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Sempat terjepit akibat merosotnya harga telur sejak beberapa bulan terakhir, sejak seminggu lalu harga telur kini mulai merangsak naik. Setidaknya dirinya kini dapat bernafas lega karena usaha yang dirintisnya sejak 35 tahun ini tidak lagi merugi. Bayang-bayang merumahkan karyawan setidaknya mulai pudar di tengah terus membaiknya harga telur. Pengusaha yang memiliki 50 karyawan ini pun mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov Jateng yang membantu peternak telur dengan memborong telur milik peternak. Meski demikian, para peternak telur sejatinya lebih menginginkan pemerintah mengambil kebijakan jangka panjang seperti mengatur tata kelola harga pakan ayam hingga pembatasan produksi telur di tingkat industri. Sempat menyentuh Rp14.000 per kilo, saat ini harga telur mulai merangkak naik di kisaran Rp21.000 per kilogram. Kondisi harga ini minggu ini sudah mulai membaik. Ya, sudah sesuai dengan dengan harga yang diharapkan oleh peternak. Sebenarnya sekarang sudah BEP. Sudah BEP 19 sampai 21, sekarang sudah 21 kira-kira. Kalau kemarin, bulan kemarin, waktu pandemi, 2 bulan, 3 bulan kemarin, memang dalam masa kepurukan, karena harga sampai 14.000 per kilo, sehingga peternak banyak yang kolep, ya, boleh katakan kolep, atau yang menjerit, ya apa kata-katanya, sampai pada demo, sampai ke istana. Menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini didengar oleh bawahannya dan betul-betul bawahannya menjalankan ya imbauan dari Gubernur sehingga bisa membantu para peternak yang ada di Jawa Tengah. Dekat ini imbauan Pak Gubernur betul-betul bisa ditindaklanjuti oleh bawahannya yang terkait. Mereka berharap pemerintah terus menjaga harga telur agar tidak kembali anjlok sehingga merugikan peternak telur. Dari Kendal, Jawa Tengah, tim Artikel TV melaporkan.